Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengunjungi nelayan di Cirebon, Jawa Barat. Nelayan setempat mengeluhkan minimnya fasilitas ruang penyimpanan hasil tangkapan mereka dan pemerintah berjanji menyediakan fasilitas tersebut. Dalam pertemuannya bersama nelayan di Pelabuhan Perikanan Gebang Mekar, Cirebon, Menteri KKP Edi Prabowo berjanji akan meningkatkan sejumlah fasilitas di beberapa pelabuhan perikanan kawasan Pantai Utara. Salah satunya di Pelabuhan Perikanan Gebang Mekar, Cirebon, Jawa Barat. Perbaikan infrastruktur, salah satunya dengan pengadaan cold storage, dipandang mampu menjaga kualitas ikan. Tidak hanya itu, cold storage juga mampu menghindarkan nelayan dari permainan harga tengkulak yang ingin membelikan ikan dengan harga rendah. Perlu ditambah. Jadi ini yang kita lihat dari sisi wilayahnya, tapi dari sisi kelompok tadi banyak masukan-masukan tentang modal usaha, cold storage, budidaya, benih segala macam. Ini juga sudah kita jawab, kita rangkum. Hendaknya setelah ini kita langsung eksekusinya seperti apa. Ada 10.000. Selain pengadaan cold storage, Edi juga akan memperbaiki jalan menuju pelabuhan dan memastikan ketersediaan air bersih. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vito Erlangga, Anugrah Surya, melaporkan.